Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jan Godi 1000 Ilmu Review. Kali ini kita bakal nge-review satu produk darinya Sades. Ini adalah Sades Headphone Spirit. Modelnya kayak gini nih teman-teman. Bahannya itu plastik. Full plastik. Mulai dari terikannya yang ini, itu juga plastik. Ini juga plastik. Dan semuanya plastik. Termasuk ininya juga nih. Yang bisa muter-muter kayak gini. Ini juga plastik. Semua berbahan plastik. Untuk bagian atas headphone ini, itu empuk banget. Empuk banget. Kita pegang kayak gini aja tuh empuk. Di bagian ini juga empuk. Karena ini masih baru, tentu kalau dipakai di telinga, itu terasa tertekan. Itulah produk baru. Kalau baru, tentu pasti neken banget. Dan headset ini tuh fungsinya memang untuk handphone, untuk bermain game handphone, PUBG handphone, untuk berbagai device yang colokannya menggunakan 3.0 seperti ini. Dan 3.0 itu panjang teman-teman. Dari ujung sini ke ujung sini. Sehingga tidak perlu untuk melepas yang namanya casing. Biasanya kan handphone itu kesusahan kalau memasang ini kan. Karena pendek atau kegedean dan sebagainya. Tapi ini masuk teman-teman. Walaupun kalian itu menggunakan casing robot. Biasanya kan casing robot itu kan tebal. Dan menggunakan itu pasti nyolok banget. Bisa banget. Dan gimana suaranya? Tadi itu sudah aku coba untuk mendengarkan suara ini. Menggunakan beberapa lagu, menggunakan headphone ini tuh suaranya lembut, enak, enak banget pen. Tapi kalau untuk main PUBG, aku belum coba sih teman-teman. Untuk main PUBG apakah ini oke? Tapi kalau untuk mendengarkan musik aja oke. Gimana untuk memainkan PUBG? Nah, gimana audionya teman-teman? Ini bakal kita colok ke situ dan kita coba audionya seperti ini. Ya, ini teman-teman dari mix Sades Spirit. Ya, ini suara seperti ini apakah bagus teman-teman? Ingat di depan aku ini ada kipas, jadi mungkin suaranya akan lebih apa ya, lebih grubuk gitu kan. Kalau nggak pengen grubuk, kalian bisa membelikan yang namanya apa ya, busa teman-teman, busa atau apalah gitu. Intinya seperti kayak gini nih, yang kayak gini. Cuman yang lebih besar lagi teman-teman. Kalian bisa membelikannya di toko-toko yang ada di manapun lah. Kalian pasang di sini. Jadi ada bulu-bulunya kayak gitu. Jadi kalau pakai headphone ini tuh aku merasa kayak apa ya? Kayak di MPL gitu. MPL tuh apa sih? Mobile Legend apa gitu. Pokoknya kayak gitu kompetisi-kompetisi gitu. Aku yang jadi hostnya gitu kan. Kayak iya bla 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 gitu kan. Seru pakai ini bro. Kalau pakai headphone ini. Nih. Kalau untuk telinga sendiri temen, ini tuh full di telinga kita, jadi ketutupan full. Full. Jadi kelemahan dari headphone seperti ini, yang full seperti ini itu mudah gerah teman-teman, mudah gerah. Apalagi di ruangan yang seperti yang saya ini kan, kecil, terus ini di Surabaya kan panas gitu tanpa ada AC. Jadi kalau ada AC enak gitu. Ya inilah, kalau kabelnya itu nggak terlalu panjang, tapi ya enak ini nih. Ini dari kamera nih kabelnya nih aku pakai buat ngomong kayak gini nih. Gimana suaranya, mantap gak nih? Suaranya mantap. Dan di belakang ini teman-teman yang aku tadi omongin, kalau seandainya kita tombol kita ketekan, maka suaranya akan hilang. Tombolnya. Nah, suaranya tuh kembali lagi seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi audio dari headphone ini. Di belakang sebelah sini, teman-teman, itu ada tombol yang berfungsi untuk kalau di nggak ditekan ke dalam, maka mic-nya akan mati. Tapi kalau ditekan, maka mic-nya akan hidup. Dan di sini juga ada volume. Volume ini fungsinya adalah untuk mengecilin audio dari headphone-nya. Kalau untuk membesarkan audio dari handphone, ya maka dari handphone. Tapi kalau pengen ngecilinnya dari headphone, ya dikecilin kayak gini. Ini tadi kan semuanya berbahan plastik. Pada bagian ini, di sebelah sininya, itu doff teman-teman. Doff gitu, hitam doff. Dan di bagian lainnya juga hitam doff gitu. Tapi bagian logo Sadesnya ini, hitamnya mengkilat. Dan sangat mudah untuk terkena noda. Saya cukup aneh dengan Sades ini, karena yang pertama adalah, mengapa logo headphone Sades itu berada di sebelah kiri? Sebelah kiri gini, kenapa nggak di tengah aja gitu? Kayak headphone Sades yang lainnya juga gitu kan. Yang kayak gini nih, kayak punya aku. Aduh, bentar. Kayak punya aku kan posisinya kayak gini, wall warp ini. Headphone Sades. Tapi ini menggunakan jack USB, teman-teman. Sehingga tidak bisa digunakan di handphone gitu kan.
Kalau yang ini tuh bisa dipakai di komputer ataupun di handphone kalian gitu. Kalau komputer kalian atau laptop kalian itu masih menggunakan colokan, dua colokan, yaitu colokan headphone dan mic, ini ada converternya, sudah bawaan gitu. Jadi nanti dicolokan ke sini, colokan kayak gini. Nah, colokan ini sudah jadi, bisa dimasukkan ke komputer. Tapi saat ini tuh komputer atau laptop itu hanya perlu satu colokan doang, sehingga tidak perlu menggunakan converter seperti ini. Jadi oke okay gitu. Dan untuk kabelnya sendiri itu sekitar di 120 cm untuk panjang kabelnya seperti ini. Ini cocok lah untuk bermain game. Dan aku paling sukanya lagi teman-teman pada bagian mic-nya ini. Mic ini kan bisa dinaik-naik turunkan seperti ini ya. Namun tidak bisa 180 derajat, dia hanya bisa sampai 90 derajat saja. Ya kan? Dan ini bisa diposisikan dekat dengan mulut. Kan ini udah terpasangnya dekat dengan mulut, sangat dekat dengan mulut sekali. Jadi seperti ini kalau kita lagi live streaming atau mungkin kita lagi apa ya? Ya kita lagi bermain PUBG juga akan lebih terdengar suaranya. Dan pada bagian ujung jack-jackan ini itu sudah berbentuk gold, teman-teman. Gold. Jadi ini keren banget, bahannya gold. Dan untuk kualitas kabelnya ya seperti standar kabel-kabel yang lainnya. Namun kabel ini tuh lebih kecil, teman-teman, ketimbang kabelnya SanDisk yang aku punya ini. Tebelnya tuh masih tebelan SanDisk yang aku punya ini ketimbang SanDisk yang aku pegang saat ini. Ketebalan kabelnya masih sedikit. Namun kelebihan dari kabel yang kecil seperti ini ya, tidak memberatkan handphone kita ketika bermain game. Posisi main game seperti ini dan tidak memberatkannya. Dan headphone ini teman-teman itu ada 10 varian warna. Mulai dari yang putih, jadi warna itu lebih pop up gitu. Dan yang paling aku suka sebenarnya adalah warna reggae, yaitu hijau, merah, dan kuning kalau nggak salah. Atau ya itu antara warna itu. Jadi ada di sininya. Jadi nanti akan aku tampilkan 10 varian tersebut seperti ini.